Seorang senator PAS dikecam kerana mendakwa drama dan filem Korea boleh dipersalahkan atas kes bunuh diri dalam kalangan remaja. Muhammad Apandi Muhammad dilaporkan berkata di Dewan Negara semalam bahawa hampir setiap filem atau drama keluaran Korea Selatan mengandungi unsur bunuh diri dan remaja di negara ini terpengaruh dengannya. Mengulas kenyataan Apandi itu, Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee bertanya drama Korea mana yang ditonton senator itu, sambil menambah beliau tidak menangani isu utama yang mendorong insiden bunuh diri. Katanya Apandi terlalu ambil mudah dan meremehkan isu ini tanpa menangani masalah pokok dan menyediakan sokongan yang diperlukan. Apandi turut menerima kritikan keras daripada warganet dengan ada yang menyifatkannya sebagai satu jenaka. Pengguna Twitter, Syahkirah K, berkata ada banyak faktor lain yang mendorong remaja bunuh diri sambil mengkritik pemimpin PAS itu atas kegagalannya mengetengahkan isu berkenaan. Aku Rindu Indi pula menyindir drama tempatan yang katanya mengandungi unsur-unsur seperti rasuah dan tunggang agama.